Wa man yartadda minkum 'an dinihi, siapa yang meninggalkan agama Allah ini tak peduli lagi, fa sawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjihad menolong agama Allah, la yakhafuna fillah lawmata la'im, mereka tak pernah takut lawmata la'im, kecaman, cacian orang yang mencaci, bully, tak mereka takut sedikit. Apa yang dilakukan oleh Ozil beberapa hari ini menyentuh hati siapapun, bahwa Allah ingin menunjukkan, wahai parlemen, wahai penguasa, wahai ulama, kalau tak kau tolong agamaku ini, pemain bola yang akan menolong. Lebih baik menjadi pemain bola menolong agama Allah daripada orang yang punya kekuasaan tapi tak menolong agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas terkait cuitan Mesut Ozil dan postingan Ustadz Abdul Somad terkait foto atau gambar dari Mesut Ozil, di mana kemarin Mesut Ozil ini memposting dalam akun Twitternya terkait penderitaan Muslim Uighur di Cina. Nah, teman-teman, sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukung Mesut Ozil, Ustadz Abdul Somad posting potretnya bermain bola dan makna surat Al-Maidah. Pernyataan penyerang tim nasional Timnas Jerman Mesut Ozil yang menyinggung aksi diam umat muslim terhadap penindasan muslim Uighur menyita perhatian publik. Tidak terkecuali Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa dengan Uas. Lewat postingan Instagramnya, Ustadz Abdul Somad terlihat mendukung pemain inti Arsenal itu. Membuktikan dukungan, Uas tidak hanya mengunggah dua potret Mesut Ozil semata, dia juga mengunggah potretnya dan filosofi sepak bola. Menurut Ustadz Abdul Somad, hidup layaknya bermain sepak bola. Seluruh pemain hingga wasit memiliki perannya masing-masing dalam sebuah permainan. Apabila terdapat pertentangan, seluruhnya dikembalikan kepada Federation International The Football Association atau FIFA sebagai regulator. Hidup ini seperti main bola, kiper tetap jaga gawang, striker tetap menyerang, wasit tetap tidak berpihak, tulis Ustadz Abdul Somad. Kalau terjadi ikhtilaf, kembali ke statuta yang disusun FIFA, kalau dapat bola, bagi ke kawan, tambahnya. Selain itu, dalam postingan selanjutnya, Ustadz Abdul Somad menuliskan tentang makna Surah Al-Ma'idah ayat 54. Bersamaan potret Mesut Ozil yang tengah menengadahkan kedua telapak tangannya, Uas menyebutkan 6 hal penting yang terkandung dalam Surah Al-Ma'idah. Pertama, Allah mencintai mereka. Dua, mereka mencintai Allah. Tiga, bersikap lembut pada orang beriman. Empat, tegas pada orang kafir. Lima, berjihad di jalan Allah. Enam, tidak pernah gentar pada mereka yang mencela. Kalau ada orang yang cuek, tidak mengamalkan Islam, Allah akan ganti dengan sekelompok orang sifat mereka, tulis Ustadz Abdul Somad. Renungan Surah Al-Ma'idah ayat 54, tambahnya. Cina bereaksi keras atas cuitan pemain Arsenal Mesut Ozil terkait Muslim Uighur. Reaksi Cina mulai dari memboikot pertandingan Arsenal hingga melenyapkan informasinya Mesut Ozil di internet. Selain itu, Cina juga menghapusnya dari sebuah video game Pro Evolution Soccer 2020 atau PES 2020. Dikutip dari BBC, waralaba PES di Cina, NetEase, mengatakan mantan pemain Jerman itu telah dihapus dari 3 gelar yang ada di negara itu. Pemain Jerman Ozil memposting pernyataan ekstrim tentang Cina di media sosial, jelas NetEase.
Pidato itu melukai perasaan penggemar Tiongkok dan melanggar semangat olahraga cinta dan damai. Kami tidak mengerti, menerima atau memaafkan ini, katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari BBC. Imbasnya, tidak akan ada Ozil dalam pemain PES 2020, tapi cuma versi konsol game seperti PlayStation atau Xbox. Versi mobile pun tak akan bisa memainkan Mesut Ozil. Konami sebagai developer game PES 2020 sejauh ini belum memberikan komentar. Tentang penindasan Muslim Uighur. Diberitakan sebelumnya, pemain Arsenal Mesut Ozil membuat cuitan di akun media sosial pribadinya tentang Muslim Uighur, tepatnya pada hari Jumat 13 Desember 2019. Cuitan tersebut dibuat Ozil melalui akun media sosial milik pribadinya, baik di Twitter maupun di Instagram. Mesut Ozil mengkritik kebijakan Cina terkait minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Pemain timnas Jerman ini menyebut Muslim Uighur sebagai pejuang yang menentang persekusi. Di Cina, Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah teologi Islam madrasah dilarang, cendekiawan dibunuh satu persatu, tulis Mesut Ozil. Terlepas dari semua itu, Muslim tetap diam, tulis Ozil di medsosnya akhir pekan lalu, yang diterjemahkan dari Sky News. Menanggapi cuitan Ozil, Arsenal mengunggah pesan di media sosial Cina Weibo bahwa pernyataan tersebut adalah opini pribadi Ozil dan Arsenal punya kebijakan tidak melibatkan diri dalam politik. Pernyataan Ozil sempat membuat marah netizen Cina. Bahkan di akun Weibo Arsenal terdapat sebuah postingan balasan yang memperlihatkan jersey milik Ozil rusak parah karena digunting penggemar. Asosiasi sepak bola Cina juga mengatakan marah dan kecewa. Pernyataan Ozil tidak pantas, kata pejabat asosiasi yang tidak disebut namanya, sebagaimana dikutip Sky News dari harian Cina The Paper. Seperti diketahui dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kelompok Hak Asasi Manusia, diperkirakan ada sebanyak 1-2 juta etnis Uighur Cina telah ditahan di sejumlah kamp khusus di Xinjiang. Meski demikian, Cina berulang kali membantah melakukan penganiayaan. Pemerintah mengatakan kamp tersebut hanya pusat pelatihan. Sementara itu, teman-teman, pemerintah Cina telah mengundang Mesut Ozil untuk mengunjungi Xinjiang untuk membedakan benar dan salah setelah gelandang Arsenal itu memposting pesan-pesan media sosial untuk mendukung minoritas Muslim Uighur di negara itu. Menurut pemerintah Cina, Mesut Ozil seorang Muslim yang telah dibutakan oleh beberapa berita palsu dan dipengaruhi oleh beberapa kata-kata palsu. Seperti dikutip wartakotalive.com dari situ berita cnn.com, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, Mesut Ozil tidak tahu situasi sebenarnya di wilayah itu. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa selama 2,5 tahun terakhir, Cina telah menahan hingga 2 juta warga Uighur, minoritas etnik yang mayoritas Muslim, yang dilakukan sebagian orang digambarkan sebagai kamp-kamp intermiran. Ozil tidak tahu bahwa pemerintah Tiongkok melindungi warga Tiongkok termasuk kebebasan beragama orang Uighur sesuai dengan hukum, kata Shuang dalam jumpa pers harian pada hari Senin 16 Desember 2019. Saya dapat mengatakan kepadanya bahwa Xinjiang Cina saat ini menikmati stabilitas politik, pembangunan ekonomi, persatuan nasional, keharmonisan sosial, dan orang-orang hidup dan bekerja dalam damai. Akibatnya, media pemerintah Cina tak jadi meliput pertandingan Liga Utama Inggris Arsenal melawan Manchester City minggu lalu setelah komentar di media sosial Ozil menyerukan tindakan lebih lanjut tentang masalah ini. Sebelumnya, menurut Ozil, posting pernyataan di Twitter soal pemerintah Cina yang jahat pada kaum Muslim Uighur.
Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar milik pemerintah Global Time Friday, seorang pejabat asosiasi sepak bola Cina mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya yang besar atas pernyataan Mesut Ozil. Turkistan Timur bukan masalah nasionalistis, bukan masalah agama, tetapi separatisme, terorisme, ekstremisme, dan dihina dan ditolak oleh orang-orang yang cinta damai di seluruh dunia. Dalam pernyataan yang dikirim ke CNN, Arsenal mengatakan selalu optimis sebagai sebuah organisasi. Mengikuti pesan-pesan media sosial dari Mesut Ozil pada hari Jumat, Arsenal Football Club harus menjelaskan bahwa ini adalah pandangan pribadi Mesut, tambah pernyataan Arsenal pada hari Minggu. Itulah teman-teman berita yang kami sampaikan terkait cuitan dari Mesut Ozil, di mana cuitannya ini membela kaum minoritas muslim di Uyghur Cina, di mana hari-hari ini beritanya terkait muslim Uyghur ini mendapatkan penderitaan, mendapatkan penyiksaan, ini yang diangkat oleh Mesut Ozil. Dan juga Ustaz Abdul Somad ini juga memberikan pencerahan tentang penderitaan muslim Uyghur dengan memposting foto dari Mesut Ozil dan pencerahan terkait surah Al-Maidah. Ini pesan moral, pesan yang harus ditangkap oleh muslim dunia, bahwa jikalau ada kelompok atau minoritas muslim ini teraniaya, tentu hati kita tergerak, hati kita marah, hati kita membela terhadap muslim yang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh muslim Uyghur di Cina. Itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.